Hari ini hari yang luar biasa di tengah-tengah kita di acara deklarasi Sri Kandi PSBI hadir anggota Dewan Provinsi Banten dari Partai Nasdem. Gimana Pak kesan dari acara pelantikan ini? Ya, terima kasih Ibu. Pertama-tama saya sungguh bangga, saya apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Yanto SMH sebagai Ketua PSBI yang luar biasa telah memimpin PSBI ini, di mana seni budaya ini perlu kita kembangkan dan kita ke depan ingin seni budaya Banten ini terkembang. Tapi yang paling utama Pak Bayanto nanti ini bagaimana kita bisa memperkuat pariwisata, agar para wisatawan yang datang ke Pandeglang ini mereka selain menikmati pemandangan, tapi dia juga disuguhkan seni budaya kita. Ya, siap. Kita harus berperan di situ. Bukan menjadi penonton. Bukan menjadi penonton. Oke, sepakat. Dan kami insya Allah, Pak Yanto, saya sebagai anggota DPR Provinsi akan mendorong perda tentang kebudayaan ini luar biasa. Untuk lebih maksimal lagi nanti PSB ini bisa berkembang. Iya. Itu mungkin saya akan mengajak rekan-rekan di DPR Provinsi. Iya. Insya Allah doakan semuanya. Kita akan bekerja mendorong ini. Itu aja ya. Mungkin oke, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan regulasinya cepat diwujudkan ya, ya Pak ya. Itu. Karena dikawal langsung oleh anggota Dewan Legislatif dari Partai Nasdem. Ya. Terima kasih Bapak. Dorong terus ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Semangat semuanya. Dan memang budaya Indonesia harus kita lestarikan dan kita kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum.